Menteri Ekonomi Rafizi pula berkata, kali ini kita akan berlandaskan ke... Please subscribe my channel. Thank you. ...pada konsep disposable income atau pendapatan boleh guna. Apa itu pendapatan boleh guna atau disposable income? Ia merupakan gaji seseorang tolak dengan kos kehidupan. Kalau kita kira setiap bulanan, kita gunakan jumlah besar pendapatan yang diterima, tolak dengan segala kos, termasuklah kos sewa bilik, pengangkutan, bayar ansuran kereta, bil elektrik, telefon dan lain-lain. Dan inilah yang dikatakan apabila ada baki, baki itu dianggap sebagai pendapatan boleh guna, disposable income. Konsep disposable income ni ada masalah tau. Pertama, kos kehidupan antara lokaliti dan berlainan, luar bandar dengan bandar, itu pasti kita faham. Kedua, orang yang berbelanja lebih, dia dikatakan boros berbelanja banding dengan seorang lagi yang lebih berjimat. Tapi dari si konsep disposable income, seorang itu lebih, seorang itu kurang. Faham tak? Dalam soal ini, mungkin orang yang lebih berjimat, dia ini tak boleh dapat subsidi. Adakah kerajaan akan bagi mereka yang boros berbelanja? Dan disebabkan oleh disposable income inilah yang membawa perbezaan ini. Kalau tak percaya atau tak faham lagi, saya akan tunjukkan contoh Alif dengan Ken. Saya nak bertanya Alif dengan Ken, berapa gaji bulanan? RM3,000 sebulan. Sama juga, RM3,000 sebulan. Baik, sewa bilik? RM350. RM1,000. Oh, beza. Kenapa? Ada aircon. Kemudian saya nak tanya, macam mana dengan ansuran kereta, berapa? RM180. Kereta apa? Saya pakai Myvi, second hand. Oh, kamu? RM650, Honda City. Oh, mewah sikit lah. Saya nak tanya, bil telefon macam mana? Saya pakai prepaid RM50 sebulan. Berapa? RM180. Oh, ada beza juga. Makan minum? RM200. Sikit sangat. Masak sendiri je. Masak sendiri. Kamu? RM800. Ini memang kaki tapau ni. Sekarang saya nak tanya, selepas gaji tolak dengan kos masing-masing, berapa baki yang dikatakan disposable income? Alif, berapa? Saya gaji lepas tolak kos tinggal RM2,200. RM370. Nampak? Inilah perbezaan. Ini orang lebih boros berbelanja. Alif ni lebih berjimat-jimat. Kalau dia dapat bantuan, adakah itu adil? Dan kalau dia tak dapat, macam sudah tak kena. Ini contoh saja. Okey, dan kita bicara kemudian. Dan terima kasih, ini dua contoh saja untuk melihat perbandingannya dan untuk memahamkan pada rakyat jelata. Sebenarnya kita sering mendengar perkataan disposable income dalam konteks apabila ekonomi gawat dan kerajaan nak merancakkan aktiviti pembelian domestik dan sebagainya. Sebab tu ada suntikan dana membantu rakyat, termasuklah BRIM dan sebagainya. Konsepnya untuk merancakkan ekonomi. Sebab tu kita nak menambah disposable income rakyat bagi macam-macam, dan kita nak mereka berbelanja. Sebab itulah konsep disposable income ni digunakan dalam konteks apabila kita nak merancakkan ekonomi. Tetapi dalam soal pemberian subsidi, adakah disposable income tu satu konsep yang tepat? Ini persoalannya. Akhir kata, saya memang sokong padu. Tapi dua perkara. Pertama, ialah data peribadi perlu diberi perlindungan dan ianya pasti selamat dan dijamin selamat. Kedua, bagi konsep disposable income, jangan pakai. Gunakan T20, M40, B40, ditambah baik dengan lokaliti dan bilangan tanggungan. Itu saja.